percaya. Ruang Dengar Setuja. Tadi lagu pertama judulnya Harap dan Tuah, bercerita mengenai harapan seseorang kepada orang lain untuk di kemudian hari untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Perkenalkan, ada Irfan, ada Panji, ada Goldie, dan saya sendiri, Gala. Lagu kedua berjudul Teduh Bahagia. Ini bercerita tentang pesan yang ingin disampaikan kepada seseorang. Lebih ke orang tua sih. Bahwa misalnya mereka sudah usia yang lanjut gitu. Sudah semestinya gak kerja tapi masih bekerja. Kita mau menyampaikan bahwa udahlah gitu. Bapak atau ibu gak usah kerja lagi, biar kita aja sekarang. Teduh Bahagia. Telah tiba, badanmu berceri.
jaga. Nikmati masa tuamu, teduh dengan bahagia. Esok kau sempat sehat senantiasa, berteman terang. Teduh dengan bahagia, esok kau sempat sehat senantiasa. Itu tadi teduh bahagia. Apa? Apa tuh? Terus lanjut kali ya. Sudah. Apa tuh? Sudah. Oh boleh boleh boleh. Iya. Terus buat kalian yang belum mengenal kami, silakan follow Instagram kami ya. Gitu. Ada @hursa_underscore. Jadi underscorenya dua kali. @hursa_underscore. Terus kami juga sudah merilis video klip, silakan dicek di YouTube Hursa Official. Terus rencananya pada sebentar lagi kami akan merilis single kedua yang berjudul Makna Masa. Ini bercerita mengenai beberapa kesempatan yang datang, kadang-kadang kita nggak ambil gitu, nggak gunakan dengan baik kesempatannya gitu. Sebagai pengingat aja sih, supaya ketika kesempatan itu datang ya dengan sebaik mungkin kita gunakan gitu, karena beberapa kesempatan nggak datang dua kali gitu, kira-kira gitu ya. Makna Masa. Pernah hilang
di Makna. Sekali lagi kami ingin berterima kasih kepada Ruang Dengar Setuja atas kesempatannya kami boleh main-main di sini. Silakan follow Instagram Ruang Dengar Setuja ya, @ruangdengarsetuja. Terus jangan lupa juga follow Instagram kami, @hursa_2kali. Dan sudah ada video klipnya di YouTube. Silakan cari juga Hursa Official. Dan kami telah mengeluarkan single perdana kami pada bulan Februari kemarin berjudul Ruai. Jadi Ruai itu bercerita mengenai kebimbangan seseorang atas pilihan-pilihan hidup yang datang gitu. Langsung aja kali ya. Jadi jangan lupa sudah ada di semua digital music platform kalian. Sudah ada video klipnya juga. Terima kasih Ruang Dengar Setuja, lagu terakhir dari kami, Ruai.